bapak bangsa nih kalau boleh dibilang. Selain merakyat, tapi juga memiliki apa namanya pandangan-pandangan yang tentunya maju ke depan. Jadi ingin memajukan bangsa Indonesia, membawa masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang maju, beradab. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan. Kita ingin rakyat di perbatasan bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Sewaktu jalan tanah ini, Pak, bok keputusi bau, kalau pas banjir tidak bisa lewat, Pak. Nah, tapi sekarang ini, Pak, walaupun banjir yang baru ini, jalannya tidak ada kata banjir. Jadi kawasan perbatasan ini kita memang bangun seperti perintah Bapak Presiden untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru, terutama di pintu-pintu lintas batas negara. Dalam perbatasan ini dibangun demi masyarakat yang hidup di perbatasan dan demi negara untuk keluar masuk investasi yang baik. Pembangunan kawasan perbatasan ini sudah dimulai sejak periode pertama, yaitu tahun 2015, pemerintahan Bapak Jokowi, dan ini merupakan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentunya sudah lebih dari 7 tahun pembangunan kawasan perbatasan ini dimulai. Namun, baru kali inilah saya meninjau progresnya setelah dimulainya pekerjaan ini. Fokus konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, karena memang banyak yang belum selesai. Kalau enggak ada jalan, ya kan, puskesmasnya gimana bisa dibangun? Sekolahnya gimana bisa dibangun? Kalau ini selesai lah. Sekolah bisa dibangun, puskesmas bisa dibangun, orang sakit bisa gampang ke pusat-pusat kesehatan yang kita bangun. Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Kayaknya ini yang kalau kita ke lapangan kondisinya seperti ini. Jalan paralel perbatasan Nanga Era ke Batas Kaltim. Kita lihat itu jembatan dan Arun, ya, di kilometer 41 dari Putus Ibau. Ini baru dikerjakan pada tahun 2020-2021 karena ada refocusing. Ini saya kira ke depan pembangunan infrastruktur akan kita tingkatkan kualitasnya yang kita bisa mulai dari sejak perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya, termasuk juga untuk operasi dan pemeliharaan. Saya sebagai petani terutama yang sudah saya alami, petani padi, Pak. Ya terima kasih, ada bantuan, ada dukungan, ada dorongan dari pemerintah pusat maupun daerah pun bisa membantu mendorong petani daerah ini, mudah-mudahan bisa berhasil. Mudah-mudahan Bapak Presiden selaku Bapak kita yang ada di Jakarta bisa memperhatikan daerah-daerah kami ini, khususnya di infrastruktur, terus jalan-jalan produksi seperti ini, mudah-mudahan Bapak Presiden nanti berkenan untuk memikirkan daerah kami ini, Pak. Kita kesini adalah yang pertama melihat kesiapan-kesiapan infrastruktur dalam rangka apa menarik investasi agar datang ke Kalimantan Utara, karena akan ada investasi besar yang akan masuk ke sini. BUMN kayak Inalum akan kita geser ke sini dengan
kapasitas 3 kali lipat dari kapasitas yang ada di Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kemudian investasi-investasi yang lain juga akan kita dorong ke sini karena kita lihat terutama kesiapan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara ini siap, potensinya ada. Tadi saya sudah tanya ke Pak Gubernur, ke Pak Wagub, ke Pak Bupati Bulungan, sudah disiapkan lahan 11.000 hektar. Itu yang tadi saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan yang ada. Ya. Tahun Indonesia Merdeka, daerah di sini belum maksimal tersentuh oleh pembangunan, oleh karena akses yang sangat sulit, dan 9 bahan pokok selama 74 tahun Indonesia Merdeka ini dipermudahkan memperolehnya dari negara tetangga Malaysia. Dengan Trans Kalimantan ini, dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat ini, akan membalik semuanya. 9 bahan pokok akan kita peroleh dari negeri sendiri. Lebih mempermudah kami lah, Bu, untuk masuk ke luar negeri Malaysia. Jalan pertama udah bagus, kemudian lebih mudah lagi untuk kami lewat, ya, untuk melintas ke negara sebelah. Ada hal yang selalu tertanam dalam diri saya. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk negeri ini, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Misalnya, bertemu dengan warga di desa terpencil ini, aspirasinya menjadi inspirasi dan membakar semangat kita untuk terus bekerja membangun Indonesia. Baguslah, bagus sekali itu. Saya orang sini, orang Malaysia. Tapi mama orang sini lah, orang Dharok ini, orang Indonesia. Sini semua masih keluarga semua ada. Bisa bantu, bantu keluarga yang setempat ya. Tidak pernah ada seorang presiden yang pernah datang ke sini. Hanya Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia inilah yang pertama kali menginjak bumi di perbatasan. Kita ini seperti bersejarah sudah ini, Pak. Kenapa? Ini presiden ketujuh baru datang ke tanah Lundaya Krayan ini.